Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Halo Sobat Goes, welcome back to my channel. Masih bersama saya Ayah Naoki. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memasang crank BB Holotech 2. Untuk peralatan yang dibutuhkan, yang pastinya adalah ada cranknya. Hehehe. Yang terdiri dari crank sebelah kanan, crank sebelah kiri, BB Holotech 2 berserta ring atau spacernya, penutup crank sebelah kiri, kunci penutup crank dan baut cranknya. Sebagai alat bantunya yang saya pergunakan di sini adalah kunci L, kunci bottom bracket dan minyak grease atau gemuk. Langsung aja yuk kita pasang. Yang pertama, bersihkan dahulu bagian dalam frame bottom bracket. Oleskan grease pada framenya. Dan juga oleskan grease pada bottom bracket Holotech 2 nya di bagian lubang serta poros kanan dan kirinya, agar komponen tidak cepat haus. Jika sudah, pasang BB beserta ring atau spacernya sebelah kanan dan putar ke arah kiri. Lalu kencangkan dengan kunci bottom bracket. Kemudian pasang juga BB dan spacernya sebelah kiri dan putar ke arah kanan. Kencangkan dengan kunci bottom bracket. Ring atau spacernya dipasang agar lebih pas dengan frame bottom bracket. Sebelah BB terpasang rapi, pasangkan crank arm sebelah kanan. Berikan grease pada porosnya. Lalu dorong ke dalam, berikan sedikit ketukan agar bisa masuk ke dalam. Kemudian pasang crank sebelah kiri dengan posisi berlawanan dari crank yang sebelah kanan. Dan kencangkan skrup dengan kunci L. Pasang juga penutup sebelah kiri agar crank terkunci dengan maksimal. Langkah terakhir, rapikan dan pasang kembali kedua pedal dan chainringnya. Berikan grease juga pada dratnya untuk pemasangan pedal. Pasang chainringnya dengan mengunci baut-baut pada lubangnya. Pasang kembali rantainya. Dan selesai. Gimana? Mudah kan? Sekian tutorial saya kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nantinya saya juga akan melampirkan linknya cara setting RD sepeda di bagian deskripsi dan akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Akhir kata, sehat terus untuk kita semua. Semangat terus goesnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.